Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Reni, istri dari Bapak Armansa. Saya ingin menceritakan kronologinya. Tadi sore itu sekitar hampir jam 5 datang beberapa oknum marah-marah mencari suami saya. Katanya dia akan mau memukul kepala suami saya sampai berdarah, bahkan dia mengucap akan menembak kepala suami saya jika ketemu. Jika tidak ketemu dengan suami saya, maka saya, istri dan anak-anak saya katanya akan diculik. Setelah itu dia mendobrak-dobrak pagar sampai dia bisa berhasil masuk. Terus dia berusaha lagi gedor-gedor pintu ruang tamu, di mana dalam rumah itu ada anak kecil saya, 2 orang, umur 7 tahun dan 9 tahun. Dia dobrak-dobrak pintu, mainkan sakelar lampu, mati hidup mati hidup. Akhirnya anak saya ngintip di jendela. Tanya oknum itu bertanya kepada anak saya sambil marah-marah, "Bapak mana? Kerja di mana?" Anak saya tidak jawab. Dia masih berusaha gedor-gedor pintu tapi gak berhasil. Tapi dia mematikan saklar lampu sampai anak saya ketakutan di dalam dan merasa gelap. Dan sementara itu teriak-teriak sambil berbicara kotor. "Saya mohon dan ini bantuannya kepada Bapak Panglima TNI, Bapak Kasat TNI, Bapak Pandang Hasanuddin. Kiranya kami sekeluarga, saya, suami dan anak-anak saya dapat dilindungi dari perilaku beberapa oknum TNI yang melakukan tindakan kekerasan. Sekali lagi saya mohon bantuannya Pak, saya sebagai manusia biasa mohon bantuannya. Nyawa saya, anak-anak saya dan suami saya merasa terancam. Sekali lagi mohon bantuannya Pak."